Coba kita lihat ya. Halo guys, balik lagi di channel Comet Max. Kali ini kita kedatangan lagi draw baru guys, yang namanya Melting Point Draw. Dimana ini ada senjata legend QQ9 dan karakternya si Miss. Mari kita akan coba lihat seperti apa keduanya. Kita langsung aja lihat lucky draw-nya. Oke guys, ini dia lucky draw-nya. Ini jelas persentase QQ9 sebagai senjata legendary-nya. Ini yang paling kecil ya guys. Nah ini dia tampilannya. Jadi ini kalau saya lihat efeknya membunuh itu membuat melting ya, musuhnya jadi melted seperti lava. Jadi ini mirip-mirip AK-117, tapi kalau AK-117 yang legend itu meledakkan musuh, tapi kalau ini jadi lava ya guys. Ya lumayan berbeda lah, ketimbang RPD kemarin sangat mirip ya dengan yang lain ya. Oke, ini QQ9 nya terus ini guys, ini ada karakter Miss Metal Phantom. Nah si Miss ini dulu kalau dari karakter Modern Warfare ya guys, dia karakter Modern Warfare, dia main dia anak buahnya si Simon. Oke, ini cuman sayangnya agak bulky ya guys. Saya nggak tahu sih nanti kalau kita main di game agak bulky enggak, tapi ini badannya bagus, tampilannya juga bagus, keren juga, dan kelihatannya memang salah satu yang harus punya ya guys ya. Nah lalu ini ada Epic M4 LMG, lalu ada emote Bookworm. Ini emotenya nggak bagus, nggak terlalu bagus ya guys, biasa aja ya. Terus aduh, ada calling card lagi tapi legendary. Efeknya biasa aja guys, tapi ini calling cardnya ya, nggak ada efek api-api yang bagus, yang berlebihan, standar aja ini. Ini SMRS, lalu ada backpack, backpacknya juga ada animasinya. Oh ini setara guys ini ternyata. Oke, select, spray, kemudian epic juga. Ini ada avatarnya Petal Phantom. Lalu ada frag grenade-nya epic juga. Oke, kita lihat persentasenya guys. Persentase untuk legendary 6,58, tapi kalian semua tahu ya ini tipu-tipu gitu. Kalau untuk senjata sendiri mesti 0,58 kalau menurut saya ya. Jadi sisanya 6% itu ke calling card ya. Terus ini ada epic-nya 93% karena 8 yang lain itu epic ya guys. Nah kalau saya sendiri incaran utama tetap di QQ9 nya guys. Jadi lumayan ya, ini salah satu senjata SMG yang di season ini, di season ini itu jadi SMG meta ya guys di kali ini ya. Oke, nah, kalian lihat habisnya berapa, itu CP saya 9900. Kita nggak usah lama-lama lagi, kita akan coba aja. Nah kalau berhenti, kalau dapat QQ9 di berapapun kita berhenti ya guys ya.
Meskipun kemungkinannya kecil, tapi kita akan coba keberuntungan saya. Ini 10 CP yang pertama. Oke okay guys, dapatnya SMRS yang ada motifnya. Oke, kita akan lanjut ke 30 CP untuk spin kedua. Oke, dapat backpack. Selanjutnya untuk 80 CP. Frag grenade dapatnya. Oke. Kita akan lihat ini ke 160 guys. Oke, dapat avatarnya. Selanjutnya untuk 320 CP. Oke, dapat spray. Ini udah yang kelima ya guys ya, belum ada tanda-tanda mendekati si QQ9. Masih ada ini, berarti yang sih ada 4 yang lain. Sedangkan ini CP masih di bawah 1000, masih oke sih menurut saya. Semoga dapat 560. Saya kira mau dapat si QQ9 nya guys, ternyata ketipu kita, dapatnya yang calling card. Nah, ini masih ada 4 lagi yang lain. Ini berarti yang ke 7 ya. Sekarang ke 7, 900 CP ini udah lumayan mahal ya, guys. Oke. Dapatnya emot. Aduh, ini udah lihatnya 1500 dapat M4 LMG ini, guys. Coba kita lihat ya. Semoga dapat QQ9-nya. Bagus banget guys ini. Oke. Sebagai informasi, ini untuk QQ9-nya ini setiap ada beberapa level gitu, dia akan berubah ya guys ya. Jadi dia akan berubah warna gitu. Aura-auranya keluar apinya. Oke, kita langsung aja 1500, ini yang ke-8. Ini senjata yang nggak pernah dipakai guys, ini M4 LMG nggak terlalu penting. Aduh, ini udah tinggal 9-10, biar pasti dapat karakter ya guys ini. Semoga enggak. Coba kita lihat ya. Dapat guys, QQ9-nya guys. Mantap banget, ke-9. Mantap banget ini guys. Ini ditebus nggak ya? Meskipun ini CP saya ngepas banget, tapi kelihatannya kita akan berhenti di sini dulu aja ya guys. Lumayan menghemat 3800 CP. Nanti kita pikirkan kembali, kira-kira saya ambil apa enggak untuk si mesh-nya ini. Kita akan coba langsung tes dulu aja QQ9. Nah, kalau kalian penasaran, kalian ikutin aja dan nyalakan tombol notifikasinya guys, supaya kalian tahu guys saya akan jadi untuk gacha yang si miss atau enggak gitu guys. Kita akan coba lihat dan upgrade dulu untuk QQ9 nya. Kita use max langsung dengan weapon XP card yang paling tinggi ya. Oke, sudah naik ini. Kita akan coba iron sight-nya dari tanpa optical ya, tanpa optic zoom.
Terus kita akan coba, nah ini nih saya nggak pernah pakai jujur QQ9. Bagi kalian yang sering pakai mungkin bisa kasih saran ke saya pakainya apa ya harusnya. Foregrip kelihatannya penting. Long barrel, foregrip mungkin, sama standard magazine mungkin ya. Saya akan coba ini dulu guys. Bagi kalian yang punya pendapat lain bisa bisa komen ya guys ya, biar saya tahu juga. Wis, langsung aja kita tes di sebentar, sekalian menyelesaikan misi ya guys. Ini misinya di Tunisia atau di Scrapyard. Oke, saya akan coba pilih Scrapyard aja. The objectives. Enemy taking A. We're capturing C. Enemy taking Bravo. Enemy has A. Enemy captured Charlie. We're capturing Alpha. We're capturing B. We're capturing A. We captured Bravo. Changing mag. Cover me. Changing mag. Lost Charlie. Target's in sight. Cover me. Lumayan guys ini. Duh, meskipun agak canggung ya, biasa pakai AR soalnya. We lost the lead. Changing mag. Keren guys ini. All positions locked down. Hold your positions. We captured A. Losing Charlie. Ya, run side-nya biasa aja ya guys, gak bagus-bagus amat. Tapi lumayan kelihatan sih ini, jadi nggak menghalangi. Jadi mungkin bisa tetap nggak pakai itu aja. Cukup ya. Wow, teman kita ada yang kill 12 guys. Gila. Kita nggak fokus capture, fokusnya nge-kill ya guys. Captured Alpha. Enemy has targeted B. We've taken the lead. B-nya rame. Keren. We're capturing C. Dari deket keren banget sih. Recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. We captured Charlie. UAV online. Jarak medium lumayan guys ini. Mediumnya bagus sih menurut saya. Mungkin
mungkin kalau terlalu deket mungkin masih kalah ya, kalau musuhnya pakai senjata itu ya guys. Kalau senjata MSMC atau Faro mungkin kalah ya kalau dari deket sekali, tapi kalau jarak medium masih oke sini. Coba kita lihat. Keren guys ini. Reload. Yes. Keren banget. Puas guys punya senjata ini guys. Lumayan gesit larinya kita, terus juga bagus banget sih dari segi itu. Tuh kalahnya pakai senjata apa nih guys? Oh, AK-47 guys. Mungkin kurang deket kita guys. Oke guys, itu tadi percobaan senjata QQ9 ya, yang melting. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk gacha di lucky drawnya silahkan, tapi yang enggak juga enggak masalah, kalian incer si mesh-nya itu. QQ9 melting point. Mungkin attachment-nya udah lumayan bagus ya guys ini tadi yang saya ambil. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng tombol notifikasinya biar kalian tahu updatean terbaru game COD Mobile. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton.